Nah, kali ini kita menuju ke Candi Blandungan. Ya, jaraknya nggak jauh sih, paling cuma 500 meter dari posisi Candi Jiwa. Candi Blandungan ini konon kabarnya di sekelilingnya banyak rangka manusia. Entah itu sebetulnya korban peperangan atau memang korban bencana alam. Bahkan banyak ditemukan mayat-mayat yang ditumpuk 2-3 tumpuk. Tuh, Candi Blandungan. Di Blandungan itu, di luar dari Candi Blandungan itu, di sawah-sawah yang di hamparan halaman itu banyak sekali kerangka yang tidak beraturan. Ada yang kerangka yang bertumpuk 3, ada yang bertumpuk 2 yang tidak beraturan lah. Karena mungkin dulunya itu dari hasil penelitian juga bahwa mengatakan bahwa ini mati bukan mati sewajarnya, tapi kejadian banjir atau kejadian perang pada waktu itu. Ini jalan menuju Candi Blandungan. Kalau sini, kalau nggak salah buat pendadaran juga ya, pendadaran meditasi juga ya. Iya, ada juga untuk meditasi karena di timur laut dan barat daya ini kita ketemu itu empat buah batu di bawahnya tuh ya, sebagai bantalan ya, yang mengatakan bantalan. Ada yang sebagai mengatakan juga bukan arti ya, tapi cenderung ke arah bantalan. Karena waktu eskavasi tahun 92 pertama itu banyak sekali menemukan alat-alat upacara mereka. Itu batu-batu itu. Dan ini kan tangga timur laut dan barat daya aja kan, sedangkan tenggara itu samanya dengan barat laut. Timur lautnya tuh yang sana. Yang sana. Yang bersih. Bersih dia. Jadi kan ada 20 menhir nih di lubang ini nih, batu tegak. Ini. Dua, iya, lubang itu dua tuh. Yang mungkin jalan menuju ke Candi Jiwa. Menhirnya masih ada? Ada. Kalau ini terlihat di kularnya pasti. Oh, ini yang kubangan ini. Terus kalau ini harus dengan tangga ini. Naik ke sini, di atasnya ada bantalan juga, di sisi tenggara dan barat laut, bantalan di atas tenggara dan barat laut itu. Ya dulu saya sempat ngobrol sama arkeolognya, meditasi di luar, kalau sudah lulus baru bisa dibawa masuk ke dalam, ke tataran yang lebih tinggi atau gimana gitu, benar nggak iya, itu? Iya, ada sistem seperti itu mungkin, untuk tambahan ke penyempurnaan. Berarti yang nggak tahu juga deh. Kan iya, paling ya berdasarkan tadi peninggalan tadi. Dari yang banyak rangkanya malah di sini. Di sini di barat laut. Barat laut. Barat daya. Terus barat laut juga ada. Di sini ada. Terus ada situs lempeng. Lempeng. Dan Blandungan ini kan sebelum masuknya Taruman Negara diperkirakan dua tempat ini dijadikan tempat pemakaman. Pemakaman nenek moyang akhir masa prasejarah. Oh gitu. Akhirnya setelah masuknya Taruman pun membuat candi itu di dekat pemakaman. Dan apa untuk menyebarkan sebuah ajaran agama. Dari animisme ke Hindu Buddha itu. Hindu Buddha. Ya termasuk sih kalau makam banyak orang mungkin pelan-pelan. Berarti kerangka-kerangkanya sekarang dipindahin Kang berarti Kang? Ada sebagian masih di sebagian masih di sini ya. Ada yang di bawah Mas. Ya, kalau kita makanya kalau kita gali di sini di bawah Mayfield itu ya. Karena yang merah itu. Udah kita ketemu rangka di sini. Gampang kalau ini antara di barat daya dengan tenggara dan barat laut.